Tuhan yang terbaru kita dengar pasangan kau pasangan pasangan lagi pada murung kami di sini atas nama Aliansi Bandung untuk Indonesia, bukan untuk siapa-siapa. Kami di sini membela Indonesia untuk tetap berdiri, untuk mendukung KPK, bukan untuk mendukung siapa-siapa. Selamat pagi warga Bandung. Selamat pagi semuanya yang sudah datang pagi-pagi ke Car Free Day. Semoga sehat jiwa, badan, dan pikiran. Ya, kalau kita nggak kasih sehat badan, minimal kita kasih sehat pikiran. Kenapa? Kawan-kawan, kondisi belakangan ini, penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan benar, berjalan dengan tidak baik. Makanya kemudian lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk apa? Untuk mengatasi kekosongan yang tidak diisi oleh kepolisian dan oleh kejaksaan. Maka itu pemerintah membentuk yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hari ini pula kita hadir di sini untuk mendukung keberadaan daripada KPK. Saat ini banyak upaya pelemahan yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa saja pelemahan-pelemahan itu? Mencopot anggotanya yang bermasalah, itu yang dikejar oleh para koruptor. Mengapa koruptor mengejar itu? Agar KPK tidak bisa berfungsi dan tidak bisa menyidik berbagai kasus korupsi. Masih banyak kasus-kasus yang belum tuntas. Kasus BLBI, kasus Senturi, dan yang terakhir kasus rekening Ibut Polri. Kenapa kita harus hadir di sini dan kenapa kita harus menyuarakan ini kawan-kawan? Biar Menko Polkam, Bapak Tejo yang bilang kita ini rakyat gak jelas yang dukung korupsi. Yang dukung korupsi itu katanya KPK. Kita dibilang sama Menko Polkam yang mendukung KPK itu rakyat-rakyat gak jelas. Enak aja. Gini-gini gak jelas juga kita tetap anti korupsi. Makanya kita harus tunjukkan kepada Menko Polkam. Setidaknya masih ada orang-orang yang waras. Yang waras untuk apa kawan-kawan?